5 ini brand brand Pak rasa tersebut. Siapa pinter? Banyak itu banyak banyak. Senangnya lihat kebersamaan Leslar bersama Sania dan Alkafi sang suami, juga dengan Abang El yang tambah menggemaskan di hari ini. Nampak Lesti dan Bilar begitu menikmati di suasana dan momen liburan di Thailand hari ini. Walau tentunya masih banyak yang menggiring opini yang terkadang sekadar mendiskreditkan Leslar karena Lesti dianggap kurang berpendirian. Tetapi Lesti punya jawaban khusus dan inilah jawabannya adalah Abang El. Dia tidak ingin putranya tumbuh kembangnya nanti terganggu. Tentu dan itulah yang ketika ada konflik menjadi pertimbangan keutuhan rumah tangga. Hal tersebutlah juga yang banyak didukung oleh para sahabat yang benar-benar mengerti Lesti Kejora. Namun berbeda, netizen yang hanya berpandangan sebatas melihat luarnya saja dan hanya mengedepankan egosentris, sehingga tentu kita tahu apa keputusan yang akan diambil ketika mengedepankan ego dan tidak mau memaafkan. Tentu kita bisa menarik pelajaran seperti ini ketika kita benar-benar merasakan hal yang serupa. Tetapi berbeda ketika seseorang hanya menggiring opini atau roasting. Tentu hal itu juga ya sesuatu yang tentunya Mimin sebut adalah satu yang pansos. Karena hari ini dan kali ini juga di saat Lesti liburan masih ada yang suka pansos. Mereka cari flower, cari pembenaran dan karena tentu dianggap banjir dukungan. Tetapi kita tahu semuanya bahwa Tuhan tidak tidur, yang maha kuasa selalu tidak akan merasa nyaman, enak dan menerima hambanya dicemooh ketika dia ikhlas. Tentu hal tersebut juga dilakukan Lesti bukan karena kenapa, lebih baik diam daripada banyak berkuak-kuak, karena dia diam adalah sesuatu yang memang luar biasa. Mati, mau bunda, mati. Da.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman terupdate tentang selebritis tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.